Jadi seladang ngaramas teh 30 ribu. Karena beas 2 liter. Karena minyak saparapa. Karena asin 5 ribu hiji. Sabungkus tentunya, sabungkus lah cintanya. Karena roiko 2. Karena cabai cengek weh. Luka 2. Nah, ngaramas lalaki teh bisaeun. Ada bapak tuh udah ngagayo tuh heuri, bapak membawa anak berat. Oh, jadi gegesornya? Iya, gegesor. Gegesor, tak lalaki mah ngagayot. Iya. Kusabab ngagayot, bisa ngaramasnya. Ay awal ya, bisa itu kusabab. Naplok. Naplok, jadi bawa di bawah mana gampangnya? Gampang, naplok mana? Cicing di nagawir, oke naplok. Jadi penghalang nang itu bisa ngaramas, teh kusabab bapak nama ngagayot. Ngagayot. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dekat kebun saya ada kebun Pak Ustadz Dinar nih. Kalau saya baru mulai menanam sekitar umur mungkin 1 minggu lebih. Kalau ini bawangnya Pak Ustadz sudah lebih dari 70 hari. Bahkan ini sepertinya bisa dipanen. Hanya mungkin menunggu harga, karena harganya sekarang itu agak murah ya, sekitar 4-5 ribu. Nah, mungkin ini dipelihara lagi. Ini rumputnya dicabutin, disiangi ya, kemudian daun-daun yang sudah tua pun diambil dan dibuang supaya nanti ini bawang daunnya lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi. Nah, ini bawah kan itu rumput-rumputnya akan dicabutin, disiangi, dibersihkan. Nah, itu biasanya kalau di sini namanya ngaramas. Ngaramas ini biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Ini tanah ini sekitar 60 tumak ya, 2 patak lebih. Nah, ini dikerjakan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang selama 2 hari ya. 2 poin itu, 3 poin 2 poin ya. Di poin sapoe dibayarnya 75 ribu. Ah, tuh protesnya. Protes 30 ribu sini. Nah, ada seorang yang masuk deh. Minta ditimpahanku mah itu. Oh, sanggusnya dibayar. Tuh, jadi tidak mau dibayar dulu katanya. Tidak mau ditimpahan kata orang sini mah. Ini oleh yang punyanya mau ditimpahin. Timpahan teh artinya sebelum bekerja sudah dibayar. Tapi ibu-ibu ini tidak mau, takut-takut sakit. Ya. Jadi biar dibayar nanti aja, setelah selesai baru dibayar. Nah, itu namanya ditimpahan, itu dibayar sebelum bekerja. Kenapa begitu? Karena mungkin yang punya bawangnya takut-takut ibu-ibu ini bekerja kepada yang lain yang bayarnya lebih besar. Nah, katanya 50 ribu ya satu hari. Oh, tidak, katanya 30 ribu. 30 ribu itu dibelikan beras 2 liter 18 ribu. 16 ribu. 16 ribu minyak saparapat 7 ribu, jadi 23. Asin 5 ribu, jadi 28. 2 ribu nak karena naon kan? Oh, karena cengek. Jadi berapa 30 ribunya? Oh, tidak ada untuk umroh katanya. Ya, ya diulangi lagi ya. Ini 30 ribu dibayarnya. Beras 2 liter 16 ribu karena beras di sini 8 ribu ya. Kemudian minyak 1/4 ya, 1/4 7 ribu.
23 beli asin yang 5.000 yang dikantongin ya. Yang pakai plastik itu 5.000 28.000. Nah, yang 2.000-nya untuk cengek. Nah, karena terasinya tidak terbeli, akhirnya cengeknya dimakan tanpa direnos. Ya. Ditamul kata orang sini. Jadi cengek atau nah, cengek jelujuran langsung dimakan. Atau mungkin juga sama goang. Yes, apa sama goang itu? Sambal yang tidak diberi terasi sama goang itu ya. Atau cukup direnos, ditabui Royco katanya. Kadang-kadang yang ada di kebun ini minyak kebeli pak. Oh. Sama gelang. Ya, oh gelang ya. Ini kadang-kadang ini rumput ini pun ada yang bisa dipakai lalapan ya. Ini pak. Namanya itu apa? Jotang? Kamanilan pak. Oh kamanilan. Iya kamanilan. Jorong desain kamanilan. Oh. Biar subur biar anak kedai. Oh ternyata rumput ini pun tidak semuanya dibuang ya. Nah. Ayah oge anu diambil, ada juga yang diambil buat lalap, namanya kamanilan. Kamanilan. Nah ini tuh. Kamanilan, Pak. Kamanilan. Jadi ada juga yang bawang patah dibawa buat semarannya, Pak. Ya. Setelah selesai, baru dibayar. Bayarnya katanya 300.000 satu hari. Wah cepat kaya ya. Kalau 300.000, 30.000. Dari pagi jam 6 ya? Jam 6 sampai jam 12. Itu berarti 6 jam. Dibayar 30.000, jadi 1 jam sampai dengan 5.000. 5.000. Ini. Ini tidak, biar tidak ngeluh ya. Tidak banyak ngeluh, tapi saja bekerja. Walaupun bibirnya bicara, tangannya terus bekerja. Nah ini bagus. Biar jadi tidak banyak bicara tidak bekerja, tapi ini banyak bicara terus bekerja. Bagus. Nah ini kepunyaan Ustadz Dinar yang menunggu harga, katanya mau 10.000 sekilo, tapi ternyata hari-hari saja harganya ya. Hari-hari saja harganya. Proses menyabut rumput ini jarang dikerjakan oleh laki-laki ya, karena laki-laki itu cangkelan. Baringa gayot. Apa no, baringa gayot cenah. Jadi heurin ku gayot na. Heurin. Ai perempuan mah naplok, Pak. Iya. Apa kamu mengerti apa naplok? Enggak tahu naplok. Cina nangkep teh kada yang naplok. Cina nangkep ya itu. Ini. Pekerjanya yang terus yang terus tertawa ya. Tertawa. Ya, bagus. Jadi kenapa laki-laki tidak bisa ngaramas? Karena ngagayot katanya. Ngagayot. Hari ini babawana, Pak. Hari ini babawa. Jadi ayo ayo naplok, Cina. Jadi babari. Kayak hilir cenah nangkep, Pak. Nah, hilir kayak ulat. Ulat yang suka nangkep katanya. Nah, ini proses pembersihan. Nah, itu di tangannya kamanilan yang dikumpulkan buat lalap ya. Bola dakeur puasa mah ngeunah kene jeung sambal. Tambah pais asin. Jauh pipa ehen teteh. Astagfirullahaladzim. Tuang raos pak jauh pipa ehen. Tuang raos jauh pipa ehen. Tapi namun MBK dekat tetap apa ngaruruk dalam dunia. MBK tenaon. Bang Emok pak. Oh, masuk ke Bang Emok deh. Sekali-kali mah pak. Ada uang kan saya jadi syua. Nah itu. Jadi, ayo nama Tong Anyuk. Tong Anyuk, kalau mau Tong Anyuk kudu ngesbay, nanggerak bayu jangan ngalir. Nah, tinggali. Jadi, kita bisa tidak pinjam uang apabila sudah mati. Nangkarak ngaler aja. Nangkarak ngaler itu apa? Nangkarak baeun. Nah, nangkarak baeun itu artinya sudah mati. Tidak bernyawa lagi. Da anu rek nagihin lagi sieuneun. Kan geus maot. Tah pikeun talina. Sieuneun anu nagihin lagi anu tos meninggal mah. Jadi bapaknya ngaler, bapak nangkarak baeun ngaler. Nangkarak baeun. Jadi naplok aja ngagayot. Naplok aja ngagayot. Aya deh kamanilan. Jadi judulnya teh naplok aja ngagayot. Iya teh. Kamanilan ku sebab awak. Nah itu di atasnya itu juga belum selesai ya. Belum selesai.
Jadi saya termasuk erodan ya. Arek ngalah buncis aya nu ngaramas. Ayeuna erodan cuma pagawean aya kerupuk erodan ge. Jadi midio anu ngaramas ieu teh. Erodannya bener tuh. Nah, ya tuh cara apa cara membersihkannya. Tangannya terampil meskipun dibayar 30.000. Mana ieu mah daripada lumanyun lebih baik lumayan. Ya, tuh lihat tangannya. Merobetan tuh. Ini dibersihkan. Kalau ini harga 10.000 pasti yang punyanya akan berseri-seri terus. Karena harganya 5.000 atau 4.000, jadi yang punya jukur, yang punya juga tidak ada di sini. Tidak menungguin. Sebenarnya kalau tidak bulan puasa, jam segini waktunya makan ya. Iya. Waktu makan, karena sekarang sedang puasa, jadi ditahan dulu sampai maghrib. Jadi, seladang ngaramasnya 30.000. Karena beas 2 liter. Karena minyak saparapa. Karena asin 5.000 hiji. Sabungkus tentunya, sabungkus lah cintanya. Karena roiko 2. Karena camet cengek weh. Etatnya dipakai ke? Sapoe. Oh. Beas nomor 2 poin, Bapak. Oh, jadi nyangkutnya ngasih letternya? Iya. Main kuliman gitu? Oh, di awet-awetnya Bapak ada bisi dahar sore ente isu. Oh, jadi budaknya tilu? Tilu. Aisyah laki? Nah, itu dua cina lagi, cuman dua Aisyah laki. Dua cina lagi, Bapak si Bapak Wemer nyari tanah dari hiji. Oh, hiji. Nggak jadi kuli gamri. Ngarana Muamarnya? Muamar, tukang puro. Oh, lain. Kurang itu cici cangkurileng? Iya. Oh, cici cangkurileng. Budak anu panggedean nama? Budak teh kape lalaki? Dua lalaki. Iya. Panggedena? 22. Lalaki. Oh, geus kolot nya urang disebut budak 22 mah teh. Teuing geus kolot itu geus sok jandela untuk jeung Bapak. Oh. Sugan teh ngora kene. Ampun, Gusti mah anak kitu nu luhur geus kieu. Anu gede teh, anu gede teh geus bisa usahan gede mah nya. Oh, bisa mantu. Nu kadua? Kadua karek bisa ngarit. Kelas sapara mun sekolah? Kelas genep eta. Genep. Kalau anu katilu? Oh, tapi mahnya seleter. Tadi mahnya Bapak dan sekolah ada kasar lampu sebelah 2.000 emang tengah poe. Pak, itu duit di mana? Pak, itu kan ada sok-sok si Bu. Itu, si Bu gede, si Sulung. Oh, sok mere. Oh. 40.000 Bapak dibagi 5, 2.000 ewang, sebelah. Jadi Bapak nama, ya nama kan mejehna liur, ya. Jadi asalnya nggak bandar karena jual beli domba. Boga modalnya, aku sama ayah lockdown jadi terlancarnya. Oh. Buka dua. Nah, ngaramas lalaki teh bisaeun. Oh, ada Bapak teh dengan gayo atuh heureun, Bapak mamawana berat. Oh, jadi gegesor nya? Iya, gegesor. Gegesor, tah lalaki mah ngagayot. Iya. Kusabab ngagayot dibisaeun ngaramas nya. Heuh. Ai awae mah bisa teh kusabab. Naplok. Jadi bawa di bawa mana gampang nya? Gampang, naplok mana cicing dina kawir oge naplok. Jadi penghalang nang teu bisa ngaramas teh kusabab bapana mah ngagayot. Nya yo kitu. Lain bayaran leutik nya. Bayaranana kendala aya leutik, oh. Padahal mah geus geuning 50 mencuk mah eta mah ukur 30 kana teh ayeuna ge 20 jadi ngabatin 20. Oh. Jadi kan? Lain masalah duit tungku nya, masalahna mah tadi teh gara-gara ngagayot jeung ngajeplok. Jadi awewe mah bisa ngaramas teh kusabab babari mawana nya. Iya. Babari mawana. Cenah geus kolot masa ruang ngagayot. Ada geus kolot mah teu Bapak kudu kari ieu, kari senangna. Heh, lain ngaplok wae pan sarua ngagayot aya awewe geus kolot mah. Iya. Serayu. Urut pemetrum tadi kerongora, jadi kita pakai batik, tengah gayut, abe bel. Oke. Tapi lah tengah gayut tengah segala laki, berarti. Oh, sekian. Jadi budak panggil dan nanti umur. 22. 22 can hayang kabin. Acan, bapak nggak dua kalian. Nggak dua kalian kumaha. Acan ya bapak. Oh budaknya duda? Ya. Astagfirullahaladzim. Bagus. Nggak buka incun, Can. Aca, nggak sempal rumah tangan, nggak menang gede pulan. Cing, eta ngomong kak baca perut gitu, bukan naon, bisa nggak dahan naon. Bisa, bukan naon? So nggak dahan naon, eta ngomong baca perut gitu. Iya, kalau kata kelenca, jangan kata kelenca, Bapak. Oh, gara-gara kelencanya. Jadi, Luna, ini kata bisa etik. Jadi, cici sangkurileng teh, baca perutnya, gue sabar, so nggak dahan lencanya. Palingan tiga cangkurile. Terus eta naon jeung kacamata segala? Ieu teh ditinggalian teh rada tebeng lah, Bapak. Jadi teu kodalan ku ieu, dioperasi teu kuat si mati. Oh, eta teh. Ya, Pak.
kusawab iya nggak salah rusak kusawab kunaon sawabna itu teh lupa ting seri lupa ting maca. Oh, tapi lama macam masa tempat saya nih, sama-sama. Yang utang buurang seperti itu beran kadon ki. Balik dari. Alhamdulillah.